Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil. Teman-teman selamat datang yang sudah mampir di Derosa Auto. Saya ucapkan terima kasih. Yang menonton konten ini saya doakan semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Nah, teman-teman, saya kebetulan ada di showroomnya Foresta Motor. Ditemani oleh Bang Iik. Ya, saya sendiri. Bang Iik, gimana kabarnya, Bay? Alhamdulillah rabbal alamin. Nah, di Foresta Motor ini harga mobilnya masih cukup recommended. Dan unit-unit yang dijual pun benar-benar mobil fast moving yang sangat laris manis di pasaran mobil Nusantara. Mudah-mudahan konten ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencari unit kendaraan, khususnya di mobil second. Oke, kita mulai Bang Iik. Yep. Minta izin nomor teleponnya beserta alamatnya di daerah mana, mau disebutkan? Terbauto, Palem Semi, Karawaci. Nah, Foresta Motor Blok A135. Oke, nomor telepon Bang Iik mau disebutkan? 0813 1469 9126. Ya teman-teman ya, nomor teleponnya Bang Iik online 24 jam. Bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman, langsung telepon aja. Nah, Bang Iik, mobil yang akan kita review mobil apa nih kira-kira? Stok saat ini ada 5 unit. Ada 5 unit ya. Masih ada stok yang lainnya. Masih ada stok yang lainnya di beberapa cabang ya? Iya. Yep. Oke. Bang Iik, untuk yang pertama, ada Sirion ya Bang ya? Ada Sirion tipe Sirion D tipe 2017. Bertransmisi otomatik ya? Otomatik. Oke, untuk pajaknya di bulan? Pajak bulan 9. Pajak September ya, 2022. Ini alamat Tangerang Kota ya Bang ya? Alamat Tangerang Kota. Oke, untuk kilometernya masih rendah banget kayaknya ya? Masih rendah, 16.000 rekod. 16.000 kilometer rekod ya Bang? Record. Waduh, subhanallah luar biasa. Mobilnya cakep banget. Sirion D, pajaknya 2017. Di bulan 9, berplat ganjil, warna putih pula. Dan transmisi otomatik, fast moving banget nih. Untuk harganya kira-kira? Harga 128 nego tempat. 128 nego di tempat ya Bang ya? Ya. Bang, mohon maaf, melayani kredit nggak Bang kira-kira? Cash kredit kita melayani. Cash kredit melayani ya? Minimal DP berapa Bang? Untuk minimal DP 20% dari OTR. 20% dari OTR. Kira-kira 15 juta bisa nggak? 15 juta untuk saat ini mungkin tidak bisa, minimalnya 20 juta. Minimalnya 20 juta karena tahun 2017 ya, tahun mudaan ya. Berarti sekitar 20 juta angsurannya berapa Bang? Angsuran sekitar 3,8. 3,8. Bang, masih bisa nego ya Bang ya? Di angsuran atau di DP Bang kira-kira Bang? Mungkin untuk nego di DP. Nego di DP ya. Oke, baik. Nah, unitnya cakep-cakep teman-teman. Sirion bertransisi matic warna putih. Pajaknya bulan 9, berplat ganjil. Nah, selanjutnya? Ada Luxio D 2017 manual. Ada Luxio D 2017 manual. Warna putih juga ya, Bang? Warna putih juga. WD, mantap. Tahun 2017, Bang? 2017. Nah, ini dia yang dicari buat teman-teman. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 37 ribuan. 37 ribu, sobat-sobat semua. Pajaknya? Pajak di bulan Agustus 2023. Wow, panjang ya, panjang bener, warna putih pula, kondisinya bagus bener. Bang, harganya berapa Bang? Kasih harga yang best price Bang. Harga cash 133. 133, masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Nego Pak. Keras sama Abang Iik, sampai jadi, sampai deal. Nah, untuk kreditnya mungkin 10 juta Bang, kira-kira bisa? Kalau untuk DP belum bisa. Belum bisa 15 kali ya. Untuk hitungan sih via WA telepon bisa. Nah, 15 juta mungkin bisa dibantu ya Bang Iik ya. Iya. Oke, DP 15 juta, angsurannya ntar tinggal WA langsung ke Bang Iik. Untuk harga 133 juta masih bisa nego. Kondisinya bagus banget. Cocok buat teman-teman yang buat usaha dan untuk keluarga pula. Jadi multifungsi ya. Multifungsi. Benar. Oke, selanjutnya kita ada Pajero Exit ya Bang ya? Pajero Exit 2011 hitam.
Pajero Exit 2011 warna hitam. Pajaknya? Pajak di September 2022. Nah, Bang, kira-kira kilometernya berapa nih, Bang? Kilometer sekitar 174 ribuan. Kurang lebih 174 ribu. Masih ongoing ya? Masih. Emang mobil enak, Bang. Enak banget dipakainya. Jadi kita sering makainya karena mobilnya enak banget untuk segmen SUV Pajero. Nah, ini untuk harga berapa, Bang, kira-kira, Bang? Harga 228. 228 masih open price masih. Ya. Tentunya masih bisa dinego ya dengan Bang Iik. Iya. Betul, kondisinya pun masih bagus, pajaknya September, kilometernya masih cukup relevan karena tahun 2011. Dan juga kita ada lagi nih R3 GX 2018 ya, Bang ya. 2018 warna grey. Warna grey matic. Widih, keren. Yang model facelift ya, Bang ya? Facelift. Facelift benar. Untuk pajaknya pajak September ya? September 2022. Nah, kilometernya, Bang, kira-kira? Kilometernya 21 ribuan. Kilometernya 21 ribuan. Wih, luar biasa. Masih rekomendasi nih unitnya dan kondisinya. Untuk harga berapa, Bang? Harga 193. Harga 193. Masih bisa nego. Pulang nego di tempat. Langsung aja ke Bang Iik. Telepon, teman-teman. Harga segitu yang disebutin masih open price. Jadi jangan bilang harga segitu kok mahal amat. Kan belum dinego namanya orang. Transaksi jual beli ya, Bang Iik ya. Tinggal datang nego di tempat. Betul. Ditemani okay. Secangkir kopi. Nah, kopi atau teh ya, teh manis. Oke, Bang Iik, satu lagi nih. HR-V ya? HR-V 1,8 Prestige. Nah, HR-V sunroof. Tipe E Prestige yang sudah sunroof tahun 2015, teman-teman. Yang baru keluar ya. Ya, pertama. Pertama keluar E Prestige 2015. Sudah ada sunroof-nya, teman-teman. Yang paling kumplit tertinggi. Ya. Nah, warnanya warna hitam ya, Bang ya? Warna grey. Oh, warna grey, betul. Oke, okay. Warna grey. Pajaknya di bulan? Pajak bulan Oktober 2022. KM 48 ribu. Nah, KM-nya masih sangat rendah untuk ukuran 2015. Apalagi HR-V, model crossover SUV yang benar-benar enak dipakai. Diinjek gasnya, nggak malu-maluin. Siap pakai. Siap pakai juga ya, Bang ya. Kondisi semua aman ya, Bang? Aman terus semua. Nah, Bang, untuk harga berapa, Bang? Harga 255. 255 masih open price ya, Bang? Masih. Ya? Nah, tentunya. Teman-teman kan, 255 dapat E-Prestige yang paling tertinggi. Masih bisa nego banget sama Bang Iik. Bang, satu lagi, Bang. Toyota lagi Alphard ya, Bang ya? Toyota Alphard. Oke, Toyota Alphard tahun 2015. Nah, GATPM. Wih, kondisinya benar-benar, Bang, ciamik banget ya mobilnya ya. Untuk warna hitam. Kayak kaki mesin semua aman ya, Bang ya? Kaki semua kita jamin aman. Nah, itu dia. Buat teman-teman yang pengen mobil premium, di sini ada mobil Alphard tahun 2015 GATPM yang paling laku. Alphard GATPM. Nah, untuk kilometernya berapa, Bang? Kilometer 60.000 rekor Toyota. Kilometer 60 ribuan. Rekod Toyota ya. Rekod Toyota. Full set juga ya, Bang. Ada buku servis dan kunci cadangan. Komplit. Nah, kunci 2 set. Kunci full set, teman-teman. Dan untuk pajak Februari 2023 panjang. Pajaknya panjang banget, teman-teman. Apalagi nih, udah dapet yang MPV premium. Udah nggak mikirin pajak, udah nggak mikirin mesin, apa segala macamnya. Karena kondisinya benar-benar dijamin sama Bang Iik. Nah, Bang Iik, untuk harga kira-kira berapa, Bang? Harga 785. Open price di 785. Iya, tinggal kita nego di tempat. Nah, tinggal nego aja sama Bang Iik ya, teman-teman ya. Untuk harga semua masih nego. Nah, untuk harga yang kita yang ditawarkan ini benar-benar masih bisa dinegoin sama Bang Iik. Langsung call, janjian, ketemu bareng, ngopi, ngeteh, ngobrol, transaksi. Iya. Gitu. Kalau untuk jaminan unit, alhamdulillah ready semua. Nggak bakal tabrak ya? No PR, siap pakai. Nggak bakal tabrak dan tidak bakal banjir pula ya, Bang ya? Tabrak and banjir, kita jamin 100%. Oke. Bang, kira-kira ada garansi mesin nggak, Bang? Misalkan 1 tahun atau 2 bulan pemakaian. Kalau ada problem, boleh konfirmasi. Nah, gitu ya, Bang ya. Paling tidak yang dijual di sini benar-benar fit mobilnya ya? Iya.
Oke, teman-teman, berikut yang tadi kita ulas. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan teman-teman yang akan membeli mobil. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari segi ucapan maupun penampilan. Saya dari Derosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.